ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Dan bikin masalah juga ini hadits sering ada di masyarakat ya, banyak disebut Ramadan itu awaluhu rahmah, awalnya rahmat. Wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya adalah pengampunan. Wa akhiruhu itqun minan nar, akhirnya adalah apa? Pembebasan dari api neraka. Ini haditsnya berputar antara hadits lemah sekali dan hadits palsu, riwayat-riwayatnya. Nah, ada yang kuat. Terus dari sudut makna juga maknanya tidak tepat. Karena Ramadan itu rahmat semuanya dari awal hingga akhirnya. Dan Ramadan itu pengampunan dosa dari awal hingga akhirnya. Dan Ramadan itu tempat seorang itu mendapatkan amalan yang membebaskannya dari api neraka dari awal hingga akhirnya. Kenapa dikhususkan awal, tengah, akhir? Jelas ya? Baik. Jadi maksudnya ini mana-mana harus dipahami ya. Kalau kita membaca tentang keutamaan-keutamaan. Iya. Yang menjadi masalah ini kan yang banyak di mimbar-mimbar ini orang yang cuma baca dari buku-buku yang dia dapat. Dia dapat buku, beli dari mana begitu, dengar dari siapa. Nah, itu yang dia sampaikan. Dia tidak belajar talaki dari guru. Coba kalau dia belajar dari guru. Iya. Kalau ada riwayat hadith, dia belajar dari ulama ahli hadith. Supaya dia mengerti cara menilai hadith itu kayak gimana. Cara menilai hadith kayak bagaimana. Karena para ulama itu ada metodenya di dalam cara menilai hadith, mendengarkan hadith. Mengoreksi riwayat, menyaring riwayat, menempatkan pendalilan. Itu hal yang panjang ya, luas ininya. Tapi subhanallah, dijadikan oleh sebagian orang menjadi perkara yang apa? Seakan-akan dia bisa berijtihad di dalam hal itu. Ini menjadi masalah. Ya.